Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di Boy TV. Kali ini kita ada di Jalan Villa Mutiara ya. Ini di belakang ya. Kalau kesana ke arah belakang. Nah, kita mau nyobain ini nih guys. Ini di sini ada krepes ya. Kemarin Bang Boy sempat review krepes. Ternyata banyak yang nanya, berapa sih modalnya dan apa aja sih bahan-bahannya. Nah sekarang kita mau kupas tuntas ya guys. Ikuti terus videonya. Yuk. Nah dari mulai harga di sini varian ya. Dari mulai 3.000, 4.000 sampai 5.000. Rasanya juga bermacam-macam. Bisa dilihat langsung ya. Ini banyak sekali yang antri ya guys. Nah ini yang lagi dimasak nih. Langsung saja kita coba tanya-tanya abang ya. Nah dengan abang siapa ini bang? Ya? Dengan abang siapa? Tony. Bang? Tony. Tony? Ya, ya udah lama jualan ini bang? Ya alhamdulillah lama sih. Oh. Sekarang 9 tahun. 9 tahun? Awalnya dari mana itu? Bekasi Utara. Oh Bekasi Utara ya? Dagang kayak gini kan nggak bisa netep lama. Oh, bisa lama nih. Jadi pindah-pindah gitu. Kalau sehari habis berapa porsi nih bang? Saya nggak pernah hitung pasti porsinya. Banyak tapi? Hitungnya adonan. Oh, adonan. Jadi terigu. Berapa kilo tuh? Jadi 4 kilo, 3 sampai 4 kilo ya? 3 kilo masih nyisa, 4 kilo masih nyisa, berarti nambahinnya 3 kilo lagi. Jadi berapa lo yang banyak berarti ya? 3 kilo itu. Lebih dari 100 loyang. Ini teman-teman. Untuk dari awal mula buka ini modalnya berapa ini bang? Kemarin kan ada yang nanya-nanya nih teman-teman nih. Nah ini kalau mau 6 juta gitu ya, ya. Udah lengkap bahan. Ada tempatnya juga belanja. Ada. Kalau di daerah Bekasi sini di mana nih? Kalau saya biasa di Cikarang Barat sama Cibitung. Oh di Cibitung dan Cikarang Barat nih guys. Kalau kalian mau usaha krepes ini di daerah Bekasi ada di Cibitung sama Cikarang Barat ya guys. Di sini nih. Di
Kalau ini namanya apa nih, Bang? Loyang. Ini loyangnya ya. Bahannya dari apa? Bahannya nih? Babet. Ini kayak coran gitu ya. Tapi bahannya dari apa? Aluminium sama besi. Dari aluminium sama besi, guys. Nah ini dia, guys, rebusnya. Ini Bang Boy beli yang harga 4.000 sama 5.000 ya, tapi ini porsinya sangat jumbo. Ini luar biasa ini tuh. Ini yang rasa stroberi ya, yang satu lagi durian itu. Ini sangat jumbo ya teman-teman ya. Tuh, ini yang harga 5.000 dan satu lagi yang 4.000, tapi ukurannya sama karena loyangnya juga ukurannya sama ya, cuman beda topping aja, harga menyesuaikan dengan topping. Nah ini dia tuh, tadi sudah Bang Boy review tentang bagaimana modalnya, berapa modalnya. Silakan buat teman-teman yang mau buka usaha krepes ini ya, silakan. Ini tadi juga sangat laris sekali ya. Sekarang kita cobain. Karena krepesnya
harga Rp5.000, Rp4.000, dan satu lagi Rp3.000. Ini sangat disukai ya oleh kalangan anak-anak. Dan makanan ini, karena makanan ini unik juga ya. Nah, langsung aja ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian dulu. Bang Boy mau lanjut makanya ya, sekian dulu tipsnya, jalannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan manusia tempat kesalahan, jangan lupa ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bang Boy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.